Wacana GBHN, Jokowi berhadapan dengan Megawati, pendiri PAN, jangan gerusuhi Presiden. Sepertinya, pada periode kedua Jokowi benar-benar tidak ada beban lagi. Bahkan, berhadapan secara frontal dengan PDI Perjuangan pun Jokowi tidak lagi takut. Hal ini terbukti, Jokowi terang-terangan menolak wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang digulirkan PDIP. Sebagaimana diketahui, PDIP mewacanakan amandemen terbatas dari Undang-Undang Dasar 1945 yang poinnya ingin menjadikan kembali Presiden sebagai mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan itu artinya Presiden akan dipilih dan diberhentikan oleh MPR. Seperti dilansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo menolak wacana pemilihan presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Cara pemilihan presiden seperti ini terjadi di masa Orde Baru saat Soeharto dipilih sebagai presiden sebagai mandataris MPR. Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat. Masa saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR? Kata Jokowi saat bertemu pimpinan di media massa di Istana Kepresidenan pada Rabu 14 Agustus 2019. Penolakan Jokowi ini adalah bentuk perlawanannya secara langsung dan frontal terhadap partai pengusungnya. Karena yang mewacanakan gagasan amandemen tersebut adalah PDIP. Itu artinya Jokowi tidak saja berhadapan dengan PDIP, tapi juga secara langsung berhadapan dengan Megawati. Bahkan PDIP mewacanakan barter ketua MPR dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Wakil Ketua MPR dari PDIP, Ahmad Basarah, mengatakan partainya akan mengajukan calon ketua sendiri jika partai lain tidak menyepakati agenda amandemen. Istilahnya bukan mengambil alih. Kalau kemudian nanti calon-calon ketua MPR yang sudah menyatakan kesediaannya tidak setuju, ya berarti tidak sesuai dengan agenda PDIP. Maka dengan sangat terpaksa, PDIP bisa saja mengusulkan kadernya sebagai calon ketua MPR. Kata Basarah kepada Tempo.co pada Jumat 9 Agustus 2019. Jadi, babi liut kekisruhan pembagian kekuasaan, PDIP sebagai partai pemenang sepertinya ingin mendominasi berbagai jabatan penting. Sudah mendapatkan jabatan ketua DPR, masih ingin ikut memperebutkan kursi ketua MPR. Karuan saja, persoalan ini menimbulkan ketegangan di antara partai koalisi pendukung Jokowi Ma'ruf. Penolakan Jokowi juga mendapatkan respon dari pendiri PAN. Dalam kicauannya di akun jejaring sosial Twitter @atabdillahtoha pada Kamis 15 Agustus 2019, Abdillah Toha menilai GBHN merupakan akal-akalan partai yang ingin mengatur presiden. Di cuitannya tersebut, Abdillah Toha meminta agar tidak mengganggu presiden terpilih. Kata dia, GBHN dulu ada karena presiden dipilih oleh MPR, sementara kini presiden dipilih oleh rakyat. Rakyat memilih presiden karena visi dan janji-janjinya, bukan janji partai. Menurut Abdillah Toha, sebagian besar rakyat memilih Joko Widodo bukan karena partai pengusungnya. Sudahlah, jangan gerusuhi presiden terpilih. GBHN itu kan dulu karena presiden dipilih MPR. Sekarang presiden dipilih karena visi dan janji-janjinya, bukan janji partai. Sebagian besar kita memilih Jokowi bukan karena partai pengusungnya. GBHN hanya akal-akalan partai saja yang ingin ngatur presiden. Kicau Abdillah Toha. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Ludwig Fredrik Paulus, menanggapi niat PDIP mengajukan calon ketua MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat jika partai-partai lain tak sepakat dengan agenda amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Ludwig sekaligus mengingatkan bahwa PDIP sudah mendapatkan jatah kursi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Kita lihat, itu kan sedang diproses. Yang jelas sebagai pemenang pemilu 2019, PDIP telah mendapatkan kursi Ketua DPR RI sesuai Undang-Undang MD3. Kata Ludwig di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Nelly, Murni, Jakarta Barat pada Ahad, 11 Agustus 2019 dilansir dari Tempo.
Ketidaksetujuan Jokowi terhadap wacana munculnya kembali GBHN dikarenakan saat ini Indonesia sudah memiliki sistem perencanaan pembangunan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 sebagai pengganti GBHN. Menurut Jokowi, SPPN juga mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN untuk periode 2005 sampai 2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN untuk periode setiap 5 tahun. Sepertinya, PDIP perlu mensosialisasikan terlebih dahulu seperti apa konsep dari implementasi amandemen Undang-Undang Dasar 1945 secara terbatas tersebut, agar secara persepsi bisa-bisa diterima semua pihak. Mengembalikan MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi hanya akan mendegrasikan kekuatan presiden terpilih saat ini dan akan membuat kursi MPR semakin panas, sehingga pantas untuk diperebutkan. Memang, munculnya wacana amandemen tersebut dikarenakan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR tidak mempunyai kedudukan yang jelas dalam sistem kenegaraan. Tapi, seharusnya tidak juga mengendalikan kekuasaan MPR dengan mengabaikan presiden terpilih dengan rencana kerja jangka panjangnya.